semua, ya sorry kalau camera angle saya terus begini sebab saya mau cepat pak. Jadi sorry ya, saya ini sekejap ya nih. Jadi iyalah, saya bukan mau buat apa video yang panjang-panjang macam Daniel Madison. Okay, jadi ini adalah one-handed palm yang begini yang ambil, terus ada cut di tangan kau yang kena palm sudah yang apa bah yang begini. Jadi macam contohnya kau spectator pilih cut and then dia pilih cut Nina, and then contohnya kau shuffle lah control dia pergi atas kau nanti macam kau control dia pergi atas and then kau dan kau bilang okay nak shuffle alamak cut jatuh. Jadi iya, jadi begitu. Jadi saya mau ajar kamu begitu. Jadi cara dia begini. Kau mau pegang begini. Terus ini cara ini penting. Pinky finger. Jadi ya cara tekan macam kau letak di bucu sini. Di bucu ni kau pegang begitu. Dan kau pegang lah begitu. Terus supaya kau beli. Terus yang tangan sebelah sini tolak kata dari bawah sini. Tolak begitu. Macam ni tengok. Dia tolak begini. Ah gitu. Dia tolak. Dia tolak begini. Jadi macam apalah senang jawapan ni. Ini beginner punya jawapan ni. Jadi macam ni. Pegang gitu, pinky ring kau tolak begini. Dan pinky ring ni kau tolak begitu. Kau apa? Kau letak pressure sikit di jari ni supaya dia boleh tenek di tangan kau. Kalau kau dah letak pressure, nah ini yang jadi ada sini. Boleh nampak ni Nadia. Iyalah, bagus ya pakai card yang ada. Apalah kan ada putih-putih. Jadi ya, begini. Ambil macam contohnya spectator pilih card. Then 9 love letak dia di sini. Terus kau kontrol dia di atas. Kontrol dia di atas. Terus apa? Terus kau tolak begini. Kamu tolak begini dari bawah. Peganglah begini. Macam kau buat mechanics grip. Tolak dia dari bawah begitu. Kau tolak. Terus pinky finger tolak dia begini. Kau tolak dia begitu. Jadi begini. Tolak begini. Tolak pinky ring. Tolak bucu Nina. Yang bucu Nina. Sebab kalau kau tolak begini, ada tu nak bucu. Terus kau begini, tolak kena pinggiring. Terus kau ambil begitu. Tapi cara kas tapok tu, jan apalah. Cara kas tapok tu beginilah. Jan kamu begini, taralah kamu paham. Jan kamu begini, kamu begini. Macam kamu tunjuk-tunjuk gitu. Macam contohnya kan kau mau kasih dia pilih kat contohnya. Terus kau paham. Terus aku suruh dorang shuffle. Oh kamu mau shuffle. Nah terus relax gitu. Kata-kata yang Alex Pandrea. Sorry saya tidak dapat cakap. Jadi ya itu saja tuh. Jadi ya jom kita recap balik perspektif terpilih cut. Ini cut tangan 8 diamond. Terus baru shuffle. Terus dia di atas lah. Setelah itu overhand control. Nanti saya ajar kalau kamu mau lah. Kalau kamu like nih video. Hey, iyalah. Begini, ya pilih ini. Open diamond. Lepas itu tolak dia begini. Pinky, tolak. Bucu ini lah. Sampai dia tunik begitu. Dia tunik begitu. Jadi tolak lagi. Tolak ke pinky ring. Terus sama. Jatuh. Apa? Pinky ring. Sini. Tolak. Begitu. Terus apalah. Terus tunjuk lah. Atau kamu kasih relax ya tangan. Cara mau tapok. Terus oh kamu shuffle. Nah shuffle lah. Jangan buat jump ya. Itu salah satu. Jadi itu jatuh saya punya tutorial sekarang lah. Jadi iyalah. Thank you for watching lah. Jangan subscribe, like, share, apa-apa. Itu aja yang saya selalu cakap. Iyalah. Ini. Jadi kamu enggak aja terlampau banyak praktis ini. Jadi kamu main tolak gitu. Belajar tolak gitu. Terus pinggirin sampai begitu. Tapi cara mengapa gitu lah. Kalau angkat tangan sedikit supaya gak nampak kau tolak. Kalau kamu di bawah ntar lah kamu tolak. Yalah angkat sedikit tangan terus tolak begitu. Terus kasih tunjuk lagi gitu. Jadi iyalah. Itu aja sebenarnya tutorial. Saya mau saya penat betul lah ini dari sekolah. Itulah saya cepat-cepat angle dia pergi.